Gak ada minum ya? Ya, gak ada minum ya. Minumnya gak ada ini. Mau beli sendiri? Ya. Beli sendiri, maaf Ki. Gak usah deh. Hah? Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Kalau mau sih tuh mau gak apa. Nggak apa-apa, Bu. Hah? Bu, ya, sabarin ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ya. Makasih, Bu, ya. Ibunya baik banget ya, Bosku. Mau ninggalin jualannya buat beliin Yanti minum. Ya Allah, Bu. Makasih ya. Banyak, ya, Bu. Ya, Kak, ya. Nambah satu lagi boleh nggak buat di jalan? Alhamdulillah, semoga jualannya rame ya. Doain aku dapat kerjaan ya. Iya, iya. Saling berdoa ya, Pak. Jalan ya, ya makasih ya, banyak ya, Bu. Ya, sama-sama ya, Kak. Ada ya, plastiknya enggak? Oh, ada ini. Maaf ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita dapat kerjaan ya, Kak. Iya, semoga jalannya ramai terus ya. Iya, amin. Buat Ibu udah bantu saya dari tadi. Beneran ya, Bu. Ini rezeki kita. Insyaallah, makasih ya, Bu. Ya, semoga percaya. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama ya. Sehat-sehat ya, Bu. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ibunya terharu banget, Bosku. Semoga rezekinya berkah ya, Bu, untuk Ibu. Setelah Ibu Cilor, siapa ya target Yanti selanjutnya? Papa, ayamnya berapa? 10.000. Kalau beli 5.000 boleh nggak, Pak? Kalau beli 5.000 boleh nggak, Pak? Saya cuma ada 5.000, Pak. Makan di sini ya, Pak. Makasih ya, Pak. Di mana? Di Kebayoran. Boleh, Pak, selama lama? Saya habis diusir, Pak. Diusir? Sama siapa? Sama yang punya kontrakan. Jadi saya tidurnya kadang yang di masjid. Soalnya nggak mampu bayar kontrakan. Nah, orang tua di mana? Orang tua di kampung, Pak. Kampung mana? Di Kalimantan. Nggak ada saudara lagi? Nggak ada, saudara saya di kampung semua. Orang tua saya juga udah tua banget, Pak. Tadinya kerja apa? Dulu saya masak, Pak. Terus pas di dapur itu ada kecelakaan, kebakaran gitu. Saya kena.
dapat, Pak. Kenapa nggak laku terpulang aja? Uangnya udah habis buat berobat, Pak. Gak diobatin sama bosnya? Enggak, dia nggak mau tanggung jawab, Pak.